Dengan menggunakan kendaraan trail berboncengan Dandim 0419 Tanjab bersama Ketua Persit KCK Cabang 26 Kodim 0419 Tanjab, Rizka Muslim Rahim didampingi suami Dandim 0419 Tanjab Letkol Kaf Muslim Rahim beserta para perwira berbagi untuk istri pejuang kaum Duafa di Desa Pembengis, Kecamatan Bram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Jumat 11 Agustus 2023 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kepedulian Ketua Persit dan pengurus bersama Dandim 0419 Tanjab, Kasdim, Mayor Infantri, Marlianus, Pase, dan Ramil 41903 Tunggal Ilir, Kapten Infantri Adil Tarigan, Pasiter, Kapten Infantri Ahmad Taufik Al-Hidayat, Pasilok, Letda ARM, Raflizar, dan jajaran bersama Baitul Mal Hidayatullah Tanjab Barat membagikan sembako dan sejumlah uang. Ketua Persit KCK Cabang 26 Kodim 0419 Tanjab, Rizka Muslim Rahim mengatakan, hari ini Persit berkunjung ke salah satu seorang istri pejuang atau warga Kawuri, Ibu Bidah, suami dari almarhum Zaidi B. Haja. Hari ini kita berkunjung ke salah satu warga Kawuri, bisa dibilang, karena istri dari pejuang kita. Jadi beliau ini, suami beliau meninggal ketika ikut berjuang, ya Bu ya. Ini ada fotonya. Jadi BKR banget. Semoga tetap semangat. Kita di sini hanya memberi sedikit tali silaturahmi dari aksi dari Persit dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk perhatian kami dan silaturahmi kami ke para pejuang yang sudah mendahului kita, kepada keluarga beliau yang beliau tinggalkan. Semoga bermanfaat. Sementara itu, Kades Pembengis Junaidi mengucapkan syukur atas kunjungan Dandim 0419 Tanjab dan jajaran beserta ibu-ibu Persit, bukti kepedulian beliau kepada kaum Duafa dan istri veteran juga di Desa Pembengis. Desa Pembengis Junaidi, kami merasa sangat bersyukur pada hari ini atas kedatangan Pak Dandim beserta rombongan. Bukti kepedulian beliau kepada masyarakat kami, mungkin dari kalangan Duafa, kemudian ibu suami dari veteran juga. Mudah-mudahan untuk ke depan Pak Dandim beserta kru dan rombongan diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan kesuksesan. Momentum ini hari ulang tahun Tanjung Jabung Barat. Mudah-mudahan Tanjung Jabung Barat ke depan penuh dengan keberkahan. Amin. Dalam kegiatan berbagi ini, Dandim 0419 Tanjab Letkol Kaf Muslim Rahim dan para perwira juga ditemani para pengurus Baitul Mal Hidayatullah atau BMH Tanjung Jabung Barat, Jumalis Ali, Robi dan Reza. Para warga yang diberikan bantuan tersebut yakni Nahrudin, Rosnah, Nursiah warga RT 03, Yahya warga RT 06, dan Ibu Bidah warga RT 15 Desa Pembengis. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tim Liputan melaporkan. Masih bisa lihat saya, Rek? Sehat.